Hari ini kita akan lanjutin lagi petualangan Mada Wega makanya di Mini World. Terakhir kita berhasil framing si Pinggu ini bro, yang kiri kanan kita. Dan sekarang kita bakalan cobain, gue udah baca-baca komen kalian seperti biasa. Kita pengen bikin si, mana kita bakalan lihat dia. Aduh, gue udah rapi-rapihin, malah kedorong. Geser. Langsung sini ya. Semoga aman, oke. Kita pengen bikin kue kemarin ya. Mana-mana. Fokusan lah kelihatan bro. Fokusan, ini hilang. Oke. Pengen bikin kue, cuman katanya butuh apa aja mana ya. Ini kan rotinya. Nah ini bro, butuh susu botol ya bro ya. Telur, gula, gandum. Oke, pertanyaannya katanya botol susu. Oke, botol susu itu katanya buat dari kaca. Oke. Berarti kita harus bikin kaca dulu ya. Kita bakalan bikin kaca dulu. Nah, udah ada ya. Oke, kita ambil kristal. Kenapa disebutnya kristal bukan kaca ya? Oke, udah ada nih. Jadi pewarna putih pakai tulang. Bukan itu yang kita pengen, bro. Kita pengen gelas susu ini ya. Ini kah? Bisa dipakai sebagai obat pewarna susu. Oh, ini kayaknya bro ya. Ini bro ada tulisan susu. Mungkin masih bisa untuk simpan kunang-kunang. Bisa nyimpan kunang-kunang juga. Oke. Kristalnya butuh 5. Nah, sama papan kayu 1. Papan kayu kita punya nggak ya? Papan kayu, aduh nggak bisa. Tunggu kan, ini ada bro. Papan kayu pitch-nya ada. Berarti tinggal gelasnya doang ya. Kayaknya kita harus bikin lagi deh bro. Pasir, perasaan kemarin kita ngambil pasir banyak karena perasaan doang. Tanah itu mah bro, bukan. Oh my god. Ternyata tanah yang ada, oh no. Oke, kita ambil dulu aja pasir ya. Kita bakal mengumpulkan pasir. Itu ada ayam bro, kebetulan kita perlukan ya ayamnya. Kita ambilin dulu aja ini. Hati-hati, jangan lupa bernapas. Kita gak pengen mati mengenaskan gara-gara kehabisan oksigen. Jebretkan baru dap. Ah, kenapa lambat? Jebretkan baru dap. Wih, banyak benar. Oke, kita lanjut. Kita bakalan bakar lagi. Dan semoga ini cukup. Nah, pasir. Pasir, yos. Ambil. Nah, cukup kah? Kita bakal lihat sudah bisa kah? Bisa bikin 3. Kita bikin 3-3-nya aja lah ya. Oke, oh langsung dapat 3. Satu ini langsung dapat 3 ya. Oke, pertanyaannya sebelah mana? Susu botolnya ini ya. Oh, nice. Oke. Udah ya, botol kacanya yang kecil udah jadi. Next, susu dapat dari sapi yang dikasih makan tebu. Terus botol kosong kasih ke sapi. Oke, berarti kita harus cari tebu atau rebung kah maksudnya tebu tuh? Dia biasanya ada di pinggir-pinggir gitu kan. Oh my god, kali ini gak ada dong. Oh my god, giliran kita nyari gak ada loh. Jadi kalau gitu kita bakalan coba cari dulu. Nah, itu kan rebung. Oke, kita ambil. Ini bisa pengen hancurin aja gak nih? Oke, tebu hitam dapat. Dapat. Oke, pertanyaannya kalau pengen nanam lagi gimana bro? Ini mah kaki laba-laba. Tebu hitam ini, oh tebu hitam ya. Suka tumbuh di dekat air. Bisa buat gula dan kertas. Setelah makan tebu hitam, sapi baru akan mengeluarkan susu. Oh, pakai ini. Oke, okay. Oh by the way, itu yang ngasih tahu tadi Rom Radenzel. Oke, okay, kita bisa ngasih pakai ini. Oke, okay, sebelah sini aja bro ya. Nah, tapi ini pengen ditanam lagi gimana caranya bro? Apakah bisa langsung jebret aja gitu? Langsung aja gitu, kita tanam gitu. Soalnya di sini lumayan banyak, tapi kita pengen dekat rumah gitu. Dan kita bakalan bikin gitu ya, khusus. Permisi, sorry. Itu kan siap udah dibuka-buka. Oke, kita ambil dulu tebunya, yos. Tebunya kita dapat 20, lumayan. Dan, ada di seberang. Sebelah sini ada. Kamu sembunyi-sembunyi, ha. Oke, sekarang pertanyaan sapinya mana? Ini embe kan, bro ya? Ini embe atau sapi sih? Nah, ini sapi atau embe, bro? Suaranya sih embe ya. Coba, dia mau ini gak ya? Bukan boleh dia, berarti dia beneran embe bro, asli bro. Itu embe asli bro, bukan apa-apa. Oh, di sini ada. Oh, bisa tumbuh di daerah, ini desert juga. Oh, nampaknya kita sudah. Oh, kabar baiknya kita dekat desert bro. Rumah kita bro, dekat desert, gak apa-apa, bagus lah ya. Ada kaktus, siapa tahu ada ostrich tuh. Oke bro, buat kalian yang tahu cara taming ostrich, butuh apa aja komen di bawah bro ya. Dan ini, ada kunang-kunang, udah mau malam kah? Bisa diambil nggak ya? Kemacaran aja. Waduh, kunang-kunangnya terbangnya tinggi-tinggi, eh.
Oh, wih, dapat satu boys. Sebelah mana disimpannya? Ya, hilang langsung bro. Ini kita buang-buang dulu aja kali ya. Yang nggak berguna rumput kering kita buang-buang dulu aja. Mana botol kunang-kunang? Udah. Kita dapat lagi. Pertanyaannya buat apa nih ya? Botol kaca untuk kunang-kunang dapat menerangi walaupun sedikit. Oh gelap. Oh hati-hati pecah, kunang-kunang suka terbang di sekitar bambu dan pohon peach. Oh jadi kunang-kunang hidupnya di situ ya, sekitar bambu atau pohon peach yang dekat rumah kita. Oke. Itu punya kita bukan ya? Hey, ini punya kita deh atau bukan? Kamu ini soalnya ada ininya. Oh my god. Kalian pada ngapain sih ya? Oh my god. Coba kita pakai dulu. Klik kiri. Nah klik kiri. Sini. Kalian semua ngapain di situ lagi? Oh my god. Sudah mulai terbenam, boys. Kenapa dia ada di situ, Mane? Ngikutin kita kah? Entahlah. Kita buang dulu. Oh my god, ini udah pada hidup, euy. Monster-monster udah pada berkeliaran. Kabur, tidur dulu, Pak, tidur. Oh my god, tidur. Go. Ah, kita tunggu dulu, bro. Selamat pagi. Dan saya lapar. Nyam. Mana. Ini kita. Kalian pada ngapain di sini, ha? Dah duduk aja kamu. Satu lagi di mana, bro? Yang kita entahlah. Oke, kita masih mencari sapi. Daerah sini. Hey, kamu ada di sini. Ada kamu tunggu sini aja ya. Asyik dia, bro. Ngikutin. Kita entah terus. Pertanyaannya sebelah manakah? Mana nih? Oh siapa itu sapi. Mohon tenang, mohon. Iyo. Kamu ngapain ha? Dai. Ada rebung, kok rebung apa ya? Mamam tuh. Wohoi. Dia mau meletak saudara-saudara. Kayaknya kita harus keluar dari area ini deh bro. Soalnya nggak ada sapi sama sekali. Ya, mungkin nah lurus sana aja kali ya. Buat kalian yang tahu gimana caranya pasang si ini bro, sangkar ayam, apakah harus di ini kan sangkar ayamnya ditaruh lagi kah? Dikembangbiakan atau harus gimanain? Atau harus ada ayamnya dulu terus kita taruh sangkar ayamnya? Dan makanan ayam itu apa bro? Makanan ayam apa tuh? Oke, ini apa nih? Ini ada daging mencurigakan. Mungkin ada yang bisa kita buang kayu aja. Babi mentah, oke. Dari babi ya. Di mana kah sapi? Pagi-pagi pada nggak ada gitu sapi bro. Oh my god, ayam dong. No, saya tidak mau ayam. Saya butuh sapi. Oke, di situ wolf. Mungkin daerah padang rumput kali ya. Halo sapi. Sapi. Kita bakal lihat bro. Kita bakal menjelajah ke sini. Oke, kita ambil. Ini lumayan ininya bro. Entah buat apa tapi kayaknya lumayan. Kita ambil aja ke pasirnya, kita buang. Kulit lembu, oke. Kenapa kulit lembu? Ya lembu bukannya embe. Karena kita yang kita hajar wolf loh bro. Oke. Sepanjang mata memandang kita tidak melihat sapi. Oh, no. Where are you, sapi? Itu rumah kita awal kan? Oh my god, malah pulang ke rumah awal gitu. Oke, sampai ke rumah awal kali ya. Siapa tahu di rumah ada sisa-sisa yang bisa kita ambil. Atau siapa tahu ketemu sapi dekat rumah kita. Ini pada kemana bro ya? Ini rumah kita nih. Cuma pertanyaannya sapinya kemana? Gak ada sapi sama sekali. Benar-benar. Oke bro, kita bakal pulang dulu. Oke, rumah kita punya apa aja nih bro? Oke, ternyata dekat bro ya. Gak jauh-jauh amat bro. Tinggal lurus aja. Ember bomb, gak ada aneh bro ya. Sedal tunggangan. Tempat-tempat ada belum dijualkan. Oh, ini untuk menjinakkan juga. Kita ambil dulu aja bro ya. Dan kita bakalan simpen yang gak kepake. Mungkin bambu. Oke, kita ambil sedal aja. Mungkin suatu saat nanti ntar kalau kita timing mereka. Kayak ini burung apa nih? Telur. Telur buat dapat anak ayam ya. Boleh lah ya. Kita ambil aja ini kaca, kita simpen dulu aja. Next, ada yang bisa kita copet kah? Dari kotak-kotak ini kayaknya gak ada. Ini pun tak ada, senjata segala macam doang. Armor ya. Oke. Kita lanjut bro. Oh! Itu kah? Atau babi hutan ya? Entah itu babi hutan atau apa. Atau sapi. Entahlah. Kita bakal lihat ya. Kita coba keluarkan dulu. Ini kah tadi? Kita ya. Hitam apa namanya? Rebung hitam? Apa itu namanya sini? Tebu hitam kok rebung.
Ini kah sapi? Cuman bentuknya nggak kayak sapi, bro. Halo? Oh iya, sapi. Betul, bro. Ambil. Oh iya, sapi. Soalnya bentuknya bukan kayak sapi loh, bro. Oh my god. Sapi macam apa kau? Peach Blossom. Oke, dapat, bro. Oke, kita coba tambahin lagi. Oh iya, bro. Setiap kita ngasih, dia langsung minta gitu, bro. Nice. Bisa di stack? Oh, bisa. Woi, thank you, bro, Brazil. Akhirnya kita punya sapi juga, cuman jauh banget, bro, ya. Sapi jauh banget, bro. Cuman bisa di timing nggak, bro, sapi, bro? Cuman dipukul doang. Kita hajar aja sambil dapat achievement, bro. Yo, rest in peace. Itu sapi yang kita pukul, bukan? Oh my god, jadi yang ada tanduknya, ya. Yang ada tanduknya, bro. Oke, setidaknya kita punya dua. Cuman pertanyaannya, tadi kita butuh berapa, bro, minum untuk hapus satu status random? Oh, lumayan juga ya menghapuskan satu status random, katanya, bro. Sayangnya kita cuma bikin satu doang, ya. Oh, no. Eh, bikin dua doang. Oh, yang tadi, bro. Kunang-kunang kita bakalan coba buka. Eh, buka, kita keluarin aja kunang-kunangnya. Bisa buat lagi juga, ya. No! Kenapa pecah botolnya? Saya perlu... Oh, my God. Tapi lumayan, bro. Kunang-kunang bagus, ya. Bagus sapi, ha? Saya kira kamu bukan sapi, ha? Yos! Dapat achievement baru. Lumayan, lumayan. Ini dia. Oke, berikutnya kulit. Bunuh sapi buat dapetin kulitnya, ya. Terus masak-masak. Pelihara babi. Untuk kaya, emang bisa kaya ya pelihara babi, ya? Oke, bro, kita sambil ke arah pulang aja, ya. Oke, berhubung udah beres. Cuman tadi gua gak ngeliat, bro, butuh berapa gitu. Susu ininya, bro, ya. Susunya buat bikin... Oh, mamam, bro. Oh, mamam. Yos, dapat, yes! Achievement! Kita bakal cek lagi, bro. Lumayan achievementnya, bro. Oke, dapetin bintang lagi. Berikutnya apa? Masak stik sapi, siap. Kita punya dagingnya nih, by the way. Babi mentah, aduh, gak ada kah? Mana daging-dagingnya tadi yang jatuh? Oh, gak keambil berarti, bro. Sapi mentah. Oh, dapat, bro, dapat, bro. Yo, sekarang kita pulang, halo. Kita pulang dulu, bro, ya. Let's go. Akhirnya sampai juga rumah. Kita pengen bikin kue ulang tahun susah amat perjalanannya. Oh my god, oke, kita bakalan cek lagi, bro, ya. Butuh apa lagi, bro? Susu botolnya satu udah. Telurnya kita punya, ya. Gula. Telur kan kita tadi untungnya dapat, bro. Untungnya dapat, bro, ya. Oke, pertanyaannya, susunya ada, oke. Gula saya baca lagi, bro, ya. Gula dari tebu hitam. Kita punya tebu hitam, ya kan? Oke, terus diapain nih tebunya? Oh, ini ada. Oh, iya, bener. Thank you. Tapi ini kita kepenuhan nih, by the way, bro. Kita kepenuhan nih. Harus ada yang kita simpan dulu. Oke, sebelah sini. Oke. Ininya kita simpan dulu. Oh, simpannya sebelah sini, bro. Salah, bro. Nah. Oke, padi segala macam kita simpan dulu aja, bro, ya. Oke, ini juga. Siapa tahu ntar bermanfaat atau kepake. Ini mau hancur. Oke, sekarang kita bakalan coba. Udah malam lah, bobo dulu aja deh, ya. Kita tidur dulu. Selamat pagi dan kita lapar. Yummy. Oke, kita bakalan bikin gula pasir. Mana gula, nak? Oh, kita bisa bikin kertas juga, Pak, dari tebu hitam, ya. Buat apa ya kertasnya? Entar, ya. Kita bikin hiji. Oh, cuma dapat satu, bro. Jadi satu tebu sama dengan satu gula, ya. Oke, dah. Next. Apalagi yang kita butuhkan? Gandum 3. Telur 2, gula 1. Gandum. Oh, sekalian kita cek, boleh ada yang bisa kita copet lagi nggak? Ada yang bisa kita panen lagi kah? Udah ada beberapa, bro, ya. Udah ada beberapa, bro. Nice. Oke, ambil. Mantap. Yummy. Asik. Kita bisa bikin beberapa lagi. Semoga aja bisa kita ini lagi, bro. Pasang lagi, kita mulai melebar gitu. Oke, terus kita dapat berapa biji? Dapat berapa biji gandum? 14. Lumayan, boys. Oke, sekalian nanam lagi aja, bro, ya. Sekalian nanam lagi, kita bakalan cek tadi ada yang kita simpan nggak? Biji gandum, where are you? Biji gandum. Biji padi, bukan. Kita nggak punya lagi, ya, kayaknya. Nggak punya lagi, ya. Sudahlah. Oke, bro, kita hancur-hancurkan dulu. Yang sebelah sini dulu aja, bro, ya. Nah, ini bisa klik kanan nggak, ya? Klik kanan. Oh my god, maksudnya itu. Ohoy. Wah, langsung habis, bro. Sayang, bro, nggak apa-apa, ya. Ini kita jebretkan dulu aja. Siapa tahu ntar kalau dapat lagi. Tinggal tanam, woi.
Cuman pertanyaan ini bakalan kena air apa enggak nih? Kalau enggak ntar kita harus bikin sumber air lagi ya. Sekitar satu, ini per berapa ya? Per berapa ya? Coba ya. 1 2 3 4 oh, 4 kotak gitu. 1 2 3 4 udah cukup ya. Yaudahlah kita lihat aja ntar ya. Semoga tumbuh boys. Oke. Okay. Gandumnya kita lumayan dapatnya. Sekarang kita bisa yeay, kue spesial. Makan kue spesial sedikit demi sedikit. Gua gak tahu berapa kali makan, apakah sekali makan doang atau bisa berkali-kali ya. Setidaknya kita akhirnya berhasil bikin kue spesial. Susu botol, telur, gandum, gula. Yang susah nyarinya tuh, gua belum tahu nih telur ya. Telur lempar dan dapatkan peluang ayam. Mungkin kita harus ituin ayam dulu ya. Ternak ayam, buat kalian yang tahu cara ternak ayam gimana, silahkan komen di bawah. Gula udah tahu dari tebu, susu botol tadi dari si botolnya bro ya. Cuman nyarinya lumayan jauh, soalnya kita ini daerahnya daerah panda bukan daerah sapi. Jadi kita harus ke grassland gitu ya. Dan kita bakal buat ini pertama kali. Yes! Achievement! Tukang kue beres! Pengen dipegang dong kuenya. Pengen dipegang dong, tada! Ini dia bro ya, ya gak kelihatan sama. Sayangnya kelihatannya begini ya. Kenapa jadi kayak kertas begini dipegangnya? Ya ampun bando. Tapi setidaknya dari sini kelihatan lah. Mana, mana? Saya mau lihat, saya mau lihat. Nah, itu dia kuenya ya. Nah, achievementnya kita bakalan ambil. Lumayan dapat satu. Tukang roti, roti, sari roti. Dan ya, mau dimakan nggak bisa. Udah next episode aja kita makan bro ya. Nice!